Kamu wawancara. Manggo. Manggo. Sehat ya, Mia. Aku terima sih. Gimana perasaan Bolang ketika dikasih hadiah bantuan ini oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara? Bagaimana perasaan lu diberikan? Senang. Lapang terus perasaanku. Ya. Ada rasa terkejut atau bagaimana nih, Bolang? Ada rasa terkejut enggak, Bolang? Iya, enggak. Kok nikah banyak semuanya, iya. Bahagia, Kak. Iya. Apakah ada harapannya nih, Bolang, untuk kedepannya? Tapi apa harapan lu untuk kedepannya? Hah? Iya. Harapan lu untuk kedepannya? Iya, supaya Bapak kita itu maju terus. Iya, supaya tercapai perjuangan. Itu aja. Iya. Jadi aku ke Golkar ini buka aja. Mudah Bapak bicara. Tahun 1965. Jadi sebelum saya ke kantor Golkar, saya pegawai sipil di Kodam 2 Bukit Barisan, kesatuanku Detasemen Markas. Jadi aku masuk ke Detasemen Markas tahun 61. Tahun 61 sudah aku pegawai sipil di Detasemen Markas Kodam 2. Sudah itu tahun 65 ya berdiri Golkar di pusat, terus lanjutannya ke tingkat provinsi. Jadi tentunya sampai kepada Sudam 5 waktu itu Sudam 5 asistennya Letkol T. Alingga. Golkar di Sumatera Utara, tolong kami minta bantuan sama komandandu supaya pindah kami ke Sudam 6. Dari Sudam 6 nanti kami ke perbantuan keluar, ke sekber Golkar, kata T. Alingga. Kepada tetap usaha di Golkar, merangkap juga aku pelaksana tugas sekretaris, Dari bulan Agustus 69 sampai 70 akulah pelaksana tugas sekretaris. Jadi waktu itu aku bilang, aku sebetulnya enggak begitu suka aku dalam kepengurusan. Aku bilang sama Salih Haripin, kau jangan main-main. Kau kuanggap kau jadi pelaksana tugas, siap kau katanya. Kalau begitu siap, aku bilang. Baju-baju. Iya. Saya terima kasih Pak Haimun. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dulu sumbangsih pengorbanan Pak Singarimun pada Golkar yang mulai pertama berdiri di Sumatera Utara. Karena kan sudah mengutarakan bagaimana Golkar berdiri. Iya. Dan juga pengorbanan dan sumbangsihnya. Dan juga pengorbanan lu dan sumbangsih. Iya. Saya bilang sama Iwan, sama Ilham, saya mau datang langsung kemari. Jadi Bapak ini sudah dengar mengenai kami, sudah lama berkenan di Golkar ini. Jadi Bapak ini langsung mau kemari. Ya, Jadi kan memang setelah saya evaluasi di kantor itu kan banyak memang orang-orang di kantor itu, laporan dari Kepala Sekretariat, jumlah orang yang di situ. Tapi yang di antara semua itu Bapak ini lah paling tua. Jadi penghargaan saya juga dengan yang sudah mengabdi-mengabdi yang lain, itu kami lah semuanya, adalah kami mau kasih hadiah. Tapi khusus untuk Bapak, karena sudah 57 tahun di Golkar, saya ini sebagai Ketua Golkar menyampaikan, Bapak ini masukkan ke pengurus ke Dewan Pakar. Jadi Bapak nanti masuk ke kepengurusan, bukan lagi pegawai sekretariat, di Dewan Pakar nanti ya. Pak Wakil Gubernur ini, ya. Dia nanti bulanan Bu dikasihnya, dari ya. Pribadi Nina. Jadi Bapak bukan hitungan, kayak yang lalu kan dianggap pegawai, ini ya. Tak pegawai Bapak dalam penasihat, tapi saya pribadi karena sumbangsinya itu tetap saya kasih bulanan. Berkegiatan tetap ke kantor Golkar ya. Jadi kan biar sehat, ya. Tetap kan datang ke kantor Golkar. Iya. Ya. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya. Ibu ya. Terima kasih.